Bubur. Selesai penentuan jawara. Ya, kalau saya sih punya jagoan. Kita lihat siapa. Berapa kepengajuan? Itu keren tuh. Diambil 5 peserta. Karena ini full. Terus jagoan kita tunggal. Tunggal. Enggak ada. Pengajuan 3. Tapi belum tahu ya, belum tentu juga dia bisa juara 1. Belum tentu. Ya. Karena masih ada jagoan-jagoan. Betul. Apa kata juri? Betul. Ya. Oke, habis ini kita cek apakah nomor 46 bisa masuk juara 1. Oke. Gua nominasi. Silakan dia. Eksekusi. Penentu. Berpaling tetap juara pertama di nomor gantangan 46. Juara 1. Bahwa saya untuk diangkat menjadi juri SKM. Jadi saya memilih SKM karena dari segi penilaian semuanya itu bagus. Karena kita punya acara ini karena dari penilaian ini. Kita cek punya siapa nomor gantang 46. 52. Siapa nama burungnya? Rudal G7. Rudal G7. G7 itu apa? G7 itu ano? Apa dah? Galis. Galis ketujuh. Garis ketujuh. Oke. Nggak pakai ring udah utang nih mas, ring mas tapi dipatokin akhirnya dibuka. Dibuka. Iya. Oke, mantap. Yap. Ya, yang tiket utama itu ya faktor alam lah, hujan. Soalnya burungnya harus di sauna sebelum naik. Enggak dapat panas. Butuh panas. Setelah hujan pun cuaca masih mendung kan ya. Masih mendung. Enggak dapat panas. Sesi keduanya baru panas. Alhamdulillah. Bisa nyauna. Thank you.
Baiklah, selesai sebentar lagi Islama 20 menit siap. Habis penancapan Bangat Tuan Jawa Barat.